Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Krisbel Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, sekarang aku nih lagi jalan-jalan nih ke tempat tanaman yang langsung dari petani langsung tuh. Bener-bener nani langsung, memperbanyak langsung tuh. Teman-teman pasti penasaran kan harga-harganya berapa? Pokoknya ikutin aku terus ya. Nih, lagi bikin media tanam ya, Bang ya? Oke, Bang, kita mau nanya-nanya dong harga tanamannya di sini. Tempatnya Abang Ucok ya? Abang dengan Abang siapa? Bang Cece ya. Oke, Bang, dari mana nih dikasih taunya nih, Bang nih? Tanaman-tanamannya yang murah-murah ada kan, Bang? Dari sana lah boleh tuh, Bang. Yuk. Nih, tuh, semangat-semangat, Bang. Nih, di sini murah-murah karena nani langsung ya, Bang ya. Benar. Tani langsung teman-teman. Oke, mantap. Itu ada Calathea Zebrina ya, Bang? Zebrina. Calathea Zebrina berapa, Bang, harganya, Bang? Oh, yang ini sekitar 10.000. 10.000 teman-teman Calathea Zebrina. Wow. Coba-coba kita lihat. Oh, boleh dipegang, Bang. Berapa harganya? Ini sama juga sekitar 10.000. 10.000 Calathea Compacta ya. Iya. Tuh, 10.000 teman-teman kalau belanja dari petani langsung kan kayak gini, jadi senang tuh murah-murah. Jadi Zebrina 10.000, Compacta 10.000. Oke. Bang, ini apa nih, Bang? Kalau ini bibit Tabibuya. Tabibuya, apa tuh? Yang waktu itu viral yang itu ya. Sakura Indonesia itu ya. Sakura Indonesia. Wow. Harganya berapa, Bang? Satu polybag, Bang? Kalau yang ini 20.000. 20.000, teman-teman. Tuh. Dia bunganya warna apa? Pink gitu. Ini ungu. Ungu pink ya. Pink ada pink lagi. Sebelah sana. Nah, kalau ini apa nih, Bang? Ini namanya Dracaena Florida. Dracaena. Iya, Dracaena Florida. Harganya, Bang? Sekitar 25.000. 25.000 Dracaena ya, teman-teman. Per polybag ini besar loh udah. Nih, ini ada nih lucu nih, apa nih, Bang? Nanasan. Jenisnya apa nih? Jenisnya nama. Apa ya nama pun nama latin? Bromelia bukan sih? Bukan ya? Oh, lain ya? Lain. Berapa ini, Bang? Ini harganya 10.000. 10.000, teman-teman. Tuh, jenis nanas-nanasan tapi udah besar gini ya, 10.000 tuh. Mantap. Ini kayak variegata nih, Bang. Itu apa ini? Ganda rusa. Ganda rusa, harganya 5.000. 5.000 teman-teman untuk ganda rusa ya. Tuh, detailnya tuh bagus banget. Oke, itu karet kebo ya, Bang? Iya, karet kebo. Sebelah sana kayaknya ada nih. Karet kebo. Di depan yang bagus. Oke, kita ke depan. Let's go, Bang. Ini seru banget ya teman-teman karena luas banget tempatnya Bang Ucok nih teman-teman. Tuh. Ini patokannya dekat SMP. SMP Negeri 1 Tajur Halang. Bang, ini mican, Bang. Berapa harganya? Wow. Ada mican teman-teman tuh. 15.000 untuk mican. Kalau teman-teman kesini bisa langsung pilih langsung aja ya. Mican 15.000. Kalau ini apa nih, Bang? Ini pakis kelabang biasa di orang sebutnya. Pakis kelabang harganya, Bang? 5.000 untuk pakis kelabang tuh. Teman-teman kemarin yang nyari pakis, nih ada pakis kelabang. 5.000 ya, Bang? Lanjut. Oh, tuh. Kita lagi jalan-jalan dulu cari-cari. Batavia berapa, Bang? Per polybag 15.000 untuk Batavia nih, bunganya kayak gini teman-teman, 15.000. Bang, kalau ini apa sih? Itu namanya pacing. Pacing harganya? Itu 5.000-an. 5.000-an untuk kecil biasa rata 5.000. Pacing ya teman-teman, yang kecil-kecil tuh 5.000-an. Ini yang tadi ini yang warna pinknya bibitnya ini. Apa tuh, Bang? Tadi
Tabi Buya, harganya bang? Ini 15.000. 15.000. Oh. Yang semeter harganya 5.000. Semeter ya. Ini bibit-bibitan nih bang ya, depannya. Ini ada centong lemon berapa nih bang di Bang Ucok? Wow, tapi udah rimbun ya. Tuh teman-teman, 5.000-an untuk centong lemon. 5.000 udah rimbun. Siri gading centong ya. Love pink nih, keladi nih teman-teman, ada banyak nih. Berapa ini bang? Itu biasa kita jual 10.000. 10.000 ya, pink love ya, ya atau love ya. Pink. Ini harganya sebutnya kasia industris ya. Berapa bang itu bang? Ini agak mahal dikit, 16.000. 16.000. 15.000. 15.000. Ini bagus nih, ini hitam. Hitamnya kelihatan ya. Kotak-kotak kayak gini aja. Oke. Lanjut. Oh, banyak pilihannya teman-teman. Ini lidah katak ya bang? Bakung, ininya bukan. Apa? Kalau lidahnya kan agak panjang. Ah, ini? Kita sebut bakung katak. Bakung katak harganya bang? Ini harganya 10.000 aja. 10.000, wow, bakung katak. Tapi 10.000. Tuh, nanti buat lebih lengkapnya teman-teman bisa kesini tanya aja tuh, hampir rata-rata 10.000 ya bang ya. Lanjut bang. Bang, ini apa nih bang? Itu kucai, kucai mini. Kucai mini harganya? Itu 2.000. 2.000-an teman-teman untuk kucai mini tuh. Untuk pengganti rumput ya. Jadi dia di Oh, kucai mini ya. Pohonan, oh iya iya, buat taman ya bang ya. Nah ini besar, apa nih bang? Bromelia yang kuning ya. Berapa? Itu kita jual biasa 5.000. 5.000-an untuk bromelia yang kuning gini ya teman-teman. Nih kalau yang ada sama. Nah ini bromelia juga nih, sama 5.000-an, cuman beda warna teman-teman tuh. Siapa cepat dia dapat, ayo cepat ramaikan di sini yang belum punya bromelia. Nah ini ada kucai juga, sama ya bang ya? Sama, tapi ini yang jemplongnya, masih jemplong yang panjang. Oh bahasa jemplong, berapa nih bang yang ini? Itu sama. 2.000 juga, 2.000 teman-teman untuk kucai tuh, buat di pinggir-pinggir taman gitu kan cantik. Nah sampai sana-sana juga ada loh teman-teman. Di sini sehari bibitan ya? Ini kalau anakan ini itu biasa 10.000. Pilo jari berapa? 10.000. 10.000 teman-teman. Yang besar ini 15.000. Wow, yang besar gini 15.000 teman-teman pilo jari ya. Tuh, 15.000. Ini itu ya? Apa ya kemarin? Ini Homalonema. Homalomena ya, Bang? Iya, cuma ya, yang ini ya silver ya. Berapa ya itu, Bang? Wow, 10.000 teman-teman, Homalomena yang pinggirnya silver ya bang? Iya, itu yang tengahnya agak putih. Nih, buat teman-teman yang mau lihat. Tuh, 10.000-an teman-teman. Siapa cepat dia dapat. Tuh, ayo cepet-cepet kita borong. Ini Sente Alba. Sente? Alba. Sente Alba harganya bang? 15.000 jenis Sente ya. Ini bagus dicorak daunnya ini, berurat begitu. Oh iya kelihatan ya. 15.000. Makin kelihatan sisirnya gitu ya bang ya. Karena kita jual bibit. Gimana lagi nih bang? Nah karet kebo yang bagus tadi ya. Karet kebo juga macamnya ada banyak ya bang? Di sini ada berapa macam? Ada yang golden. Ada yang ruby, ruby ada ruby. Ruby kita nggak ada ruby, harganya lumayan ya. Mahal ya? Lumayan, cuma merah. Ini ada karet kebo teman-teman. Tuh, berapa itu bang? Jual ini segini 50.000. Wow, 50.000 karet kebo udah gede banget teman-teman. Oh, 50.000 cantik banget. Ini yang merah ya? Iya, yang merah. 50.000 kalau jenis lain, Bang? Jenis lain di belakang nanti ada. Di belakang. Nah, ini apa nih, Bang? Pilo ya? Ini pilo bukan yang satu, bukan. Hmm. Ini
namanya sebut kalau kita jenisnya kayak skindapsus. Oh, harganya bang? Harganya 15.000. 15.000 teman-teman tuh. Kayak skindapsus gitu katanya. 15.000. Ini anakan-anakan brekele ya bang? Iya. Berapa bang brekele? 5.000-an teman-teman untuk brekele. Tuh tinggal pilih aja mana yang bagus. Ini juga skindapsus nih. Jet satin. Skindapsus apa? Jet satin. Brekele bang. Skindapsus jet satin. Dia itu ya menjulur ya? Skindapsus itu dia menjalar begini. Berapa ini bang? 10.000. 10.000 teman-teman. Skindapsus dia. Tuh. Cuma warna cuma hijau aja. Cuma hijau ya. Oke. Ah, bibit durian berapa di sini bang? Ini kita jual 25.000. Wow, 25.000 teman-teman rata. Untuk bibit durian apa? Rata. Rata ya, mau besar kecil teman-teman bisa milih aja 25.000 untuk buah durian apa pohon buah durian. Durian montong sini. Montong, wow. Bang sebelah sana apa itu bang? Nah, itu juga banyak. Boleh boleh boleh. Wow, pila apa tuh bang? Apa? Ekor katum. Kordatum. Oh, kordatum. Harganya? 10.000. Wow, 10.000 teman-teman tuh cantik banget kayak love gitu ya. Kordatum. Sama ini kuningnya. Yang kuningnya ya, Bang? Kuningnya. Sama harganya? Sama. Sama. 10.000 teman-teman. Kordatum ada yang agak kuning, ada yang hijau ya. Ada lagi pilo Brazil lagi kosong habis. Pilo apa? Pilo Brazil. Oh, iya iya yang ada. Hijau yang sini kuning. Tengahnya ada kuning ya, benar. Oke. Okay. Itu ada marble ya bang ini, yang gede banget. Berapa harganya udah gede gitu? Sebesar ini sekitar 60.000. Berapa? 60.000 teman-teman untuk marble sebesar ini ya. Tuh, besar banget. 60.000. Apa tuh bang? Green emerald. Wow. Green emerald. Berapa harganya bang? Ini harganya cuma 30.000. Wow, 30.000 teman-teman green emerald. Yang hitam ada kan ya, Bang ya? Ah, yang hitam ada. Nah, kalau ini yang green-nya ya, teman-teman, tapi ada cakep yang banget. Red juga ada. 30.000 teman-teman, ini udah gede loh. Lanjut, Bang. Ya, ini apa nih? Sama sama ini. Oh, sama, cuman bedanya kayaknya ini, lebih love ya. Ini justru ini biangannya ya ini. Oh, ini anakan, tapi harganya, Bang? Harganya sih sama-sama 30, kita milih aja ya. Tuh. Siapa cepat dia dapat. Dipilih yang bagus tuh, teman-teman. Green emerald. Cantik banget. Tuh, ini udah gede loh ya. Tuh. Green emerald. Sip. Oke. Skindapsusnya berapa nih, Bang? Skindapsus 10.000. Wow, 10.000 teman-teman. Tuh, nanti dicari aja yang bagus ya. Kalau teman-teman mau nanti dipilihin yang bagus tuh. Bang, ini ada apa nih, Bang? Ekor naga ya? Bukan. Amidrium. Amidrium, harganya? Itu harganya 25.000 teman-teman tuh. Tinggal pilih aja nanti minta yang bagus. Nah, itu ada alokasi ya. Longi loba berapa ini, Bang? 20.000 udah sebesar ini ya teman-teman tuh. 20.000 longi loba. Di ujung ada sansifera, Bang. Oh, di sana ada yang bagus. Oke, lanjut kita. Miana-miana tuh. Ah, itu apa, Bang? Skindapsus ya, tuh dia mencar ke situ berapa tuh bang? Tadi ya 10.000 sama. Kalau Miana di sini berapa bang? Miana biasa jual 5.000. Sama ya, mau yang mana aja sama tuh. Miana 5.000-an teman-teman. Tadi sama ya ekor naga ya? Yang ini. Ini ekor naga. Oh, kalau yang tadi bukan. Belum pecah daunnya. Harganya bang? Harganya sama 25.000. 25.000 tapi belum pecah ya teman-teman. Bang, ini Sri Rezeki berapa, Bang? Itu mah 10.000.
10.000 untuk Sri Rezeki gini ya teman-teman. Lanjut, lanjut, ada Homalomena tuh. Tuh, wow, udah besar banget. Aduh, nggak jatuh tuh bang. Sip, berapa ini bang? Ini harganya cuma 20.000 ya untuk Homalomena tuh, udah cantik banget ya teman-teman. Ini udah besar ya, 20.000. Cantik deh. Tuh teman-teman. Bang, kalau ini apa nih bang? Mana? Ini sepatu pilum. Harganya? Harganya 5.000. 5.000 teman-teman sepatu pilum ya. Tuh cantik banget. Pakai lili lipis bunganya. Iya, iya, pis lili ya. Ya oke. Tuh sepatu pilum Bangkok ya. Sepatu pilum Bangkok. Kalau harganya bang? Ini 10.000, agak mahal dikit. Oh, 10.000. Tuh, agak mengkilat juga daunnya ya. Iya, agak mengkilat. Tuh, iya nih yang bagus-bagus nih. Hansiferanya. Wow, wow. Di sini benar-benar teman-teman senang banget. Tempatnya luas, bisa pilih-pilih sendiri. Nah, berapa tuh bang? Yang kecil 5.000, yang besar 10.000 tuh teman-teman. Lihat bang, Sansevieranya. Pilih aja yang kecil 5.000, yang besar 10.000. Sansevieran, siapa kemarin yang nanya tuh? Sansevieran. Nah ini apa nih bang? Ini dolar, sisa aman abis. Cuma anak online, cuma yang dagang online. Tuh, kak abis. Biasa kita jual itu cuma 5.000 nih. Tuh, dolar? Oh iya nih, ada nih yang bagus 5.000, cuman stoknya gak menipis banyak, ya. Iya, siapa cepat dia dapat. Tuh, oke okay, bang. Kirim lagi. Bang, ini keladi apa nih bang? Itu sebutnya semacam kayak keladi galaksi ya. Berapa harganya? Cuma emang lagi kurang bagus, mas. Biasa kita jual harganya cuma 15.000. Oh 15.000, tapi nggak ada stok ya bang? Stok ada cuma nggak banyak. Nggak banyak. Milih, ngomong pilih sendiri mana. Siapa cepat dia dapat lah ya. Nah cepat-cepat nih apa nih bang? Ini Wali Songo. Harganya? Harganya ini emang masih sekitar 65-an tapi udah besar ya. Wali Songo. Oke. Terus Sansevieranya juga banyak. Pokoknya milih aja mana yang mau. Mana mana mana. Kita lihat sakura, sakura lokal ya, bang. Oh, ungu gitu. Oh, teman-teman. Oke, tuh sakura kalau berbunga kayak gitu. Sip. Oh ini di sini juga ada ya, yang tadi ya? Itu belum lama, baru dipotong. Diperbanyak ya bang ya? Ya bang, ini Army ya? Iya, Army. Berapa harganya Army di sini? 10.000 teman-teman untuk keladi Army tuh. Lanjut, lanjut. Bang, ini pilo yang tadi di sana ya, sama ya? Iya itu sama. Oke. Itu bang. Ini Dragon. Golden, masuknya apa ini? Red kebo. Oh kan red kebo juga yang golden lain varigata. Iya, berapa itu harganya? Lemon lime sebutnya orang sih ngomongnya. Berapa harganya? Ini harganya sekitar 60.000. 60.000 yang golden tuh cantik banget, udah besar banget ini ya teman-teman. Harga bisa nego. Harga bisa nego, teman-teman datang ke sini nanti harga gampang ya bang, bisa nego tipis dan banyak-banyak. Ini ada pillow dragon yang udah kebentuk gitu teman-teman. Harganya nih bang, pillow dragon berapa nih bang? Pillow dragon harganya sama Maiken yang merah batu. 30.000, tapi ini udah besar banget loh. Tuh. Wow. Tinggal teman-teman. Tinggal milih aja pillow dragonnya mana yang bagus tuh. Nah ini yang green, ini yang red. Red apa bang? Emerald. Oh, red emerald. Green. Tadi green, ini yang red. Bedanya cuma di belakang. Tuh. Pilot dragonnya tuh udah besar banget. Wow. Tuh siapa cepat dia dapat. Lanjut lagi nih. Ini. Tuh tempatnya juga enak ya teman-teman. Adem di sini. Sri Rezeki di sini nih bang. Belum. 10.000 juga. Sama jenis yang mana aja, yang putih, yang ini. Ini ada Sri Rezeki udah gede ya teman-teman. Besar kecil kata abangnya sama tuh. 10.000 untuk Sri Rezeki. Kalatea Meranti Bali tuh teman-teman. Meranti Bali atau sebut kalau nama bahasa Italia.
Ya, tuh meranti Bali. Harganya 7 ribuan, teman-teman. Bisa disesuaikan harga. Tuh, harga bisa disesuaikan. Nah, banyak dikit ya. Tuh, teman-teman makin belanja makin banyak bisa nego tipis-tipis lah ya, Bang ya. Tuh, nah, berapa tuh, Bang? Ini 10 ribu. 10 ribu. Bunga merah ini ya. Bunga merah amarilis ya, teman-teman. 10 ribu. Oh, Bang, ini bulu ayam ya, kalau teh bulu ayam ya. Itu Alberti. Alberti harganya, Bang? Rp8.000 teman-teman untuk Kalatea Alberti tuh. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Harga bisa menyesuaikan. Tuh, ini juga ada different nih, kemarin yang nyari different nih banyak. Ekor apa? Ekorbia. Euphorbia. Zaman-zaman Euphorbia tuh, teman-teman. Berapa di sini, Bang? Wow, 20.000 teman-teman Euphorbia tuh. Wow, cantik banget bunganya pink gitu ya. 20.000. Teman-teman. Tuh, coba buat kalian nih ya. Saya becek-becekan masuk. Kita digigitin semut nih ya, Bang ya. Yang penting kalian tahu di sini juga biar rame, teman-teman tuh. Wow, udah gede-gede banget kadakannya. Star 50 ribuan. Nah, kalau ini sebesar ini berapa nih, Bang, kadaka ini? Kira-kira 70 ribuan ya, tapi nanti bisa nego ya, Bang. Bisa, ya. Tuh, enggak usah khawatir, teman-teman. Tuh kadakannya besar banget. Ini kalau yang kecil sama, Bang? Oh, jadi yang star 50 ribu yang ini ya, teman-teman. Tapi ini lumayan gede loh. Tuh, oke. Bisa pilih ya, ini yang bagus-bagus tuh. Ini micannya juga warnanya bagus. Ini apa nih, Bang? Mana? Itu Homalonema. Homalonema. Oh, yang hijaunya berapa? Saman kayak tadi yang batang merah itu. Nah, itu ini anakannya. Ini. Harganya? Itu biasanya jual cuma 10.000. Wow, 10.000. Homalonema yang hijau ya, teman-teman. Tuh. Oke deh teman-teman, segini dulu ya, aku mau belanja dulu. Nanti buat teman-teman yang mau tahu di sini, nanti untuk alamat dan nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi. Apa? Apa, Bang? Grosir tanaman hias. Grosir tanaman hias. Citayam. Oh, tapi arahnya ke sini kan? Nomor telepon juga ada. Oh, Pak Nuryadi ya. Nanti saya boleh minta nomor teleponnya buat saya cantumin ya, Bang ya. Jadi kita buka Google grosir tanaman hias, nanti arahnya ke sini. Oke. Nah, teman-teman buka aja Google, buka grosir tanaman hias Citayam. Terus lihat paling atas nih yang kulingkarin ya, terus diklik. Nah, nanti keluar kayak gini, teman-teman. Buat teman-teman yang mau datang bisa langsung ikutin aja maps-nya ya. Ini kalau kita benar-benar ngulik semuanya sehari juga nggak selesai saking banyaknya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini, belanja langsung, tanya-tanya langsung, nego langsung ya, Bang. Tuh, prosesnya. Tuh, di sini kayak apa, Bang? Kayak supermarket. Mana yang suka kumpulin, datang, harga tinggal tanya gitu ya, Bang ya. Harga sih nggak mahal. Oke, harga. Tuh, nanti ketemu di sini ada Bang Cece ya, Bang ya. Tuh, start dari harga 5.000 pokoknya. Tuh, start dari harga 5.000. 2.000 loh ada loh. Kucai. Ya, start dari 2.000, teman-teman. Ayo kita. Bang, kalau di sini terkenal ya tempat apa nih? Maksudnya Bang siapa yang terkenal di sini kalau nanya? Bang Ucok, Pangkalan Bang Ucok. Pangkalan Bang Ucok, Ucok ya. Jadi tanya aja toko tanaman bunga tempatnya Bang Ucok gitu ya. Udah kenal di sini. Pangkalan Bang Ucok tuh. Teman-teman yang udah nonton makasih banyak ya. Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Cece makasih ya, Bang ya. Tuh, kasih. Tuh, ini apa? Pilo, kok pilo sih? Dragon ya, Teh ya? Oh, dragonnya tuh udah berbentuk ya, teman-teman. Udah sebesar ini, 30.000. Mantap. Itu green apa, Bang, tadi? Green emerald. Tuh, yang green emeraldnya saya juga. Orang biasa bilangin nyebutin apa namanya? Pilo love ya, pilo love. Pilo love ya. Kayak saya udah punya tapi warna hitam. Oh, hitam disebutnya dragon. Mantap. Jadi berapa nih, Bang? Tuh. Jangan kenceng-kenceng, Bang. Nanti yang nonton denger.
teman-teman tuh saya beli dua ya, dikasih 50.000 jadinya tuh. Di sini tenang aja bisa nego ya bang ya. Negonya jangan banyak-banyak. Oke. Bentar saya ambil uang. Sama-sama menguntungkan tuh teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton Chris Bell Official. Sampai ketemu di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.